Hai, kini MIG Online bersama dengan Mr. David Teo. Mr. David, saya nak tanya, pernah tak mengalami pengalaman-pengalaman yang berlaku dalam flat 3A? Sebenarnya saya tak pernah tinggal di flat 3A, tapi saya pernah tinggal di apartment. Masa rumah pertama saya di Sungai Besi sana, yang agak sedikit seram, tetapi bukan seram sangat, tetapi selalunya ialah elektrik tak ada. Jadi dah seram. Pernah nampak hantu? Kalau nampak, saya yang lari dulu. Mana saya boleh nampak? Tak nampak lah kan. Tapi gelap itu menjadikan satu horror, perasaan horror berkita. Kedua ialah, sometimes lift, kalau elektrik tak ada, lift tak boleh naik lah. Kenalah naik tangga. Itu lagi yang horror. Saya anggap ini satu pengalaman yang kebanyakan orang yang tinggal di apartment ke flat ke tetap ada. Tujuan motif Mr. David Teo memilih Adi Shafrin sebagai salah seorang watak utama berganding dengan Intan Lediana. Saya anggap pergabungan antara artis yang berpengalaman seperti Intan Laidiana dengan Adi, orang pertama iaitu hero, pertama kali dia acting sebagai hero, itu ialah satu pembangunan moda insan for Metro Picture, sentiasa memberi peluang kepada orang muka baru, gandingan dengan orang yang berpengalaman, dorong dia jadi seorang hero yang upcoming terkenal. Itu sebab saya memperkenalkan Adi. Tapi Adi adalah seorang pelakon baru, tetapi dia sangat bersungguh-sungguh untuk belajar, sanggup pergi acting class lagi. Saya anggap dalam flat 3A, lakonan dia boleh katakan orang yang pertama jadi hero, sungguh memuaskan. Apa pendapat Mr. David Teo mengenai gejala-gejala pembuangan bayi? Saya anggap itulah ilham idea ini datang daripada surat khabar baby di tong sampah, baby di sungai, baby di tepi longkang. Itu saya cukup sedih, terasa why not saya buat sesuatu film yang menjadikan iktibar kepada masalah-masalah ini. So itu sebabnya adalah flat 3A. Flat 3A bukan hanya sebuah film yang seram sahaja, tetapi dia juga mengandungi mesej-mesej yang kuat dan keinsafan, kesedaran melalui cara horror. Pasti anda menontonnya 14 Julai ini. Rumah yang kau duduk tu, rumah Kang Suman. Dia bawa-bawa dalam kawasan ni. Dia tu membela. Tak sabar tadi. Sego. Pengkhianat. Kalau boleh jagalah diri dia elok. Tak baiklah buat benda-benda macam ni. Kau ingat aku nak anak ni? Aku nak kau ambil pil ni. Aku nak kau gugurkan anak ni. Aku nak tahu dengan siapa kau rasa rumah ni. Nak korang pula ada perumah ni. Hati aku tak suka kau. Selepas dia sudah tiada, tunjukkanlah tanda dengan gambar itu terbuka. Akan nak pergi lagi ya dekat pokok tu. Selalu malam-malam macam ni. Aku ada nampak bulu adik. Tak. Fikirlah buat perempuan tu tak. Dia tak terfikir.